Gue yakin pasti lo pernah ngerasain hal itu. Ya kayak gitu rasanya. Pertama kali, ketika gue pertama kali ngerasain air susu ibu. Di situ gue bisa merasakan cinta murni dari seorang ibu. Dan di situ pasti gue merasakan, oh ini nih rasa sayang yang paling tulus yang pernah gue rasain. Mungkin di situ. Gak bisa digambarin sih rasanya itu seperti apa, tapi kayaknya bawaannya masih bahagia ya. Lu gak bisa nyeritain, tapi lu bisa merasakan rasanya kayak gimana jatuh cinta. Gue yakin pasti lu pernah ngerasain hal itu. Ya kayak gitu rasanya. Dia tuh original banget. Dia benar-benar jadi diri dia sendiri gitu. Mau di depan siapapun ya dia tetap sama, dia seperti itu. Dia gak berusaha untuk menjadi orang lain. Pinter masak, dan dia orangnya suka baca buku dan bisa berpuisi. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama dia. Kalau gue tadi pagi, gue bangun tidur, sebelum tidur, selalu gue ngomong kayak gitu. Aku cinta kamu, I love you, Chandra Kun. I love you.